pertama-tama rebus dulu rajungan sampai matang. Setelah matang, diangkat dan disisihkan. Adapun bumbu yang diperlukan untuk membuat kari rajungan adalah 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 5 kemiri, 1 jumput tumbar jinten, sedikit merica, daun salam, serai, dan daun jeruk. Kita ulek semua bumbunya kecuali daun salam, daun jeruk, dan serai. Sampai lembut ya Bun ya. Panaskan minyak untuk menumis. Minyaknya kira-kira 3 sendok makan. Masukkan bumbu yang sudah diulek. Masukkan bumbu yang sudah diulek. Digongsong. Sampai harum baunya ya. Dan daun jeruk. Tuangkan santannya. Diaduk-aduk lagi. Tunggu sampai agak mendidih. Masukkan rajungannya ke dalam kuah. Untuk lebih sedap ditambahin sedikit gula pasir. Tunggu sampai bumbunya meresap. Nah, jadinya seperti ini ya Bunda ya. Kari rajungan. Wow, endes. Ah, ini rajungannya. Paling cocok sama sambal jeruk. Joss. Oke, dadah. Selamat mencoba. Okay.